Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Saat ini saya sedang berada di Petak Cimekar Gede Bage ya, stasiun Cimekar. Petak Cimekar ke Gede Bage. Tepatnya di sisi barat stasiun Cimekar ya. Bisa dilihat di belakang saya itu stasiun Cimekar. Kita cek ya. Sudah sejauh mana nih di Petak Cimekar ke Gede Bage, ada perkembangan terbaru atau belum ada proses? Kita tonton saja videonya. Dan saya ingatkan, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda. Dan yang menggunakan wifi tetangga, risiko ditanggung sendiri ya kawan. Hatur nuhun, kita tonton saja videonya. Let's go, tem. Nah, saat ini tepatnya saya sedang berada di Petak Cimekar Gede Bage ya kan. Bisa lihat di depan saya itu, di depan stasiun Cimekar sedang masuk kereta lokal Bandung Raya tujuan Padalarang ya. Tapi kayaknya menunggu silang dulu nih. Menunggu silang KA lokal dari Kiara Condong ya. Sekalian kita tunggu. Tuh, rame kawan. Ini tepat tengah siang lah. Tengah hari ya kawan. Banyak menaikkan penumpang di stasiun Cimekar ini ya. Lumayan lah. Cuma kita review dulu lah. Ini di sisi barat stasiun Cimekar ya kawan. Ini tuh di sisi barat stasiun Cimekar. Dan ada bedeng-bedeng atau kontrakan di sebelah barat ini. Menurut info, kontrakan ini juga kena nih, kontrakan dari sini kena untuk jalur double track ke Condong Cicalengka yang tahap pertama itu Gede Bage Haur Pugur ya kawan. Ini bedeng-bedeng ini nih, atau kontrakan ini nih di sebelah selatan nih. Well. Nah, menurut info ini bagian ini juga kena nih. Ini juga ada tanah PT KAI ya, kawan. Cuma belum ada info ini dibongkarnya kapan, cuma menurut penghuni kontrakan ini lahan yang ini akan dipakai untuk jalur double track Kiara Condong Cicalengka ya. Ya sini nih. Sini dan sini nih. Sini nanti akan dibuatkan jembatan lagi kawan, artinya. Dan di kalau teman-teman lihat ini ada patok, ini jalur tengah nih, tengah nanti akan dibuatkan jalurnya di tengah itu tuh patok ke sebelah sana, nanti ada patok lagi terus sampai ke sana tuh. Di sana juga ada pos PJL sederhana ya, yang tidak resmi, sudah dibongkar dan dibuatkan pos baru ya. Dan kalau mau tahu tempat bedeng atau tempat pegawai karyawan atau karyawan kontraktornya itu sebelah kiri nih, sebelah masjid ya. Tapi belum ada perkembangan sama sekali, belum ada aktivitas ya
baru dibereskan bangunan untuk tempat tinggal para pekerjanya ya. Nah ini nih, nanti kesana terus ya. Nah di sini itu kawat sinyal di sini sudah siap kawan, sudah dipindahkan dari sisi kiri ke kanan, cuma belum dipindahkan tiang sinyalnya nih. Oh, udah ngacung nih kan, ini kawat sinyal di sebelah selatan nanti dipindahkan ke sebelah utara ya kawan. Sudah di announcement, sudah dikasih tahu kereta lokal Bandung Raya akan masuk dari arah Kera Condong Gede Bage. Dan ya, kereta lokal Bandung Raya nih, persilangan di stasiun Cimekar ya kawan. Pelan-pelan. Sudah siap tuh. Masuk jalur 1 kereta lokal Bandung Raya tujuan akhir Cicalengka. Kita tunggu saja ini diberangkatkan kereta lokal Bandung Raya tujuan akhir Padalarang ya, Bandung Padalarang. Apakah sudah siap atau belum? Kita tunggu saja ya kawannya. Nah sekalian itu kita review juga nih. Nah ini kan sudah ada tuh kawat sinyalnya, sudah dipindahkan ini malahan ke sebelah utara relnya nih ya, bahkan patok-patok sudah berjejer ya sampai ke stasiunnya juga. Berapa menit lagi nih? 2 menit.
Oke, kita tunggu. Ya, siap diberangkatkan ke Toloko, Bandung Raya tujuan Kira Condong, Bandung pada Larang dan lain-lain. Siap diberangkatkan. Kobong nggak? Nunggu nih. Udah lewat ya. Sekian dari saya lah. Ini tiang kawat sinyal sudah dipindahkan, cuma tiang-tiang sinyalnya belum dibereskan, dipindahkan ke sebelah utara ya kawan. Sekian lah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.